Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di GBI WC Lato Menten. Saya berharap hari ini saya bisa menjumpai kita semua jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Lato Menten, Bapak Ibu semua yang lain yang mungkin hari ini baru bergabung bersama kami. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami di GBI WC Lato Menten. Saya berharap saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan ditolong, dilindungi dan diberkati Tuhan. Amin. Itulah yang menjadi harapan kita dan doa kita setiap hari. Kita terus berdoa agar kita selalu sehat dan dilindungi, ditolong dan diberkati. Kita masih tetap memilih ibadah live streaming sambil kita menunggu giliran kita divaksin oleh pemerintah. Dan buat orang tua yang ada di GBI WC Lato Menten, Bapak Ibu boleh mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam vaksin ini sehingga kita semua boleh aman dan kita kembali beraktivitas ibadah secara live di Hotel 88. Kita akan mulai, namun sebelumnya mari kita satu hati dan kita berdoa buat ibadah kita hari ini agar Tuhan tolong ibadah kita. Ada hamba Tuhan dari Bogor yang akan melayani kita dengan firman Tuhan, Ibu Pendeta Esther, biar Tuhan juga urapi agar kita semua diberkati melalui firman Tuhan dan ibadah kita hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu baik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Satu minggu Tuhan sudah tambahkan bagi kami. Hari ini Minggu 14 Maret 2021 kami ada di minggu yang kedua. Kami percaya karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan dan kekuatan dan kesanggupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, kami bersatu hati Bapa menyerahkan ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah dari awal sampai selesainya ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap fasilitas yang ada. Berkati dan kuduskan semua sarana prasarana yang ada, baik handphone, baik PC, baik laptop, apapun yang kami pakai hari ini untuk menunjang kami dalam memuji, menyembah dan memuliakan namamu. Tuhan tolong kami, Tuhan kuduskan kami, hati kami Tuhan boleh kuduskan. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima janji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan dalam ibadah hari ini. Kuduskan kami selalu Bapa, urapi kami sehingga kami benar-benar mengalami hal-hal yang luar biasa. Sekalipun live streaming kami ada di rumah, kamu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu. Oleh karena Tuhan tolong kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Segala kuasa kegelapan, iblis, setan yang coba mengambil bagian dalam ibadah kami hari ini yang melakukan gangguan dengan hal-hal yang lain terhadap kami, tidak membuat kami konsentrasi, tidak membuat kami fokus, kami halukan itu semua dalam nama Yesus. Hanya Roh Kuduslah yang mencengkrami kami, menguasai kami sehingga kami benar-benar menikmati ibadah hari ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hatimu bagi kami hari ini. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan selalu semua kami, boleh diberkati dilawat dalam ibadah hari ini dalam nama Yesus. Kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita memuji Tuhan lewat pujian yang ada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apakah aku ini Tuhan?
puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Apakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Padaku kasih
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja.
ini baginya Sang Raja. Nyanyi baginya Sang Raja. Nyanyi baginya Sang Raja. Selamanya. Salam Bapak Ibu dan adik-adik semua ada dimanapun. Saya berharap saya bisa menjumpai adik-adik semua. Apa kabarnya hari-hari ini adik-adik? Ada di mana ini sekarang? Ada di tempat tidur kah? Ada di sofa kah? Ada di mana ini? Ada di luar kah? Atau masih pegang handphone atau apapun? Kumpul kepada Papa dan Mama. Dan saya berharap Bapak Ibu boleh manggil mereka, ngajak mereka, dekatin ke Bapak Ibu. Dan kita satu hati berdoa buat mereka. Sudah kumpul semua? Mana ini? Mana yang lain? Ya, adik-adik kumpul semua ya. Dengan Papa Mama dan Bapak Ibu boleh arahkan tangan Bapak Ibu. Kita satu hati untuk berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ibadah kami sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami datang kepada-Mu bersama dengan orang tua yang ada, membawa anak-anak kami di hadapan hadirat Tuhan. Mempertaruhkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami. Di altar-Mu kami mempersembahkan kehidupan anak-anak kami. Biarlah Tuhan dari tempat yang maha tinggi, dari surga tingkat-tingkat langit, boleh Engkau turunkan anugerah Tuhan dan berkati anak-anak kami dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, menolong dan menjaga dan melindungi mereka. Kami berdoa saat ini Bapa, dan kami percaya akan kuasa-Mu. Kami sama-sama berkata dengan orang tua yang ada. Berkata kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang beruntung, anak-anak selalu dijaga, anak-anak dilindungi, anak-anak ditolong. Bahkan segala bakteri, virus, apapun, kami berdoa Tuhan, halaukan itu semua dalam nama Yesus. Mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat, karena ada kuasa-Mu, mujizat-Mu. Pertolongan selalu menyertai anak-anak kami. Segala masa depan mereka, pendidikan mereka, sekolah mereka, studi mereka, Tuhan tolong agar semua boleh mereka selesaikan dengan baik. Keberhasilan dan selalu kami lihat dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan jumpai. Jika ada yang sakit, lemah dalam tubuhnya, kami berdoa Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat orang tua yang ada. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka, bisnis usaha mereka. Tuhan berkati Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan orang tua yang ada dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong juga, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sertai senantiasa. Bahkan anak-anak-Mu saat ini sedang hamil, baik Agnes maupun Loren, kami serahkan kedua anak-Mu ini yang sedang hamil. Biar Tuhan tolong anak dalam kandungannya sehat-sehat selalu dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan selalu menyertai buat keluarga ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami semua boleh diberkati, anak-anak kami diberkati. Segala kutuk-kutuk yang mungkin kami ucapkan, memarahi mereka, yang membuat mereka sakit hati, yang membuat mereka kecewa, kami cabut itu semua dalam nama Yesus. Kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan membagian dalam kehidupan anak-anak kami. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus yang berdaulat penuh atas kehidupan anak kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Amin adik-adik, boleh kembali ke tempatnya masing-masing dan pegang handphonenya. Nonton jangan yang lain, tapi nonton Sekolah Minggu yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat
Ya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Jonathan. Dua minggu yang lalu kalau gak salah kita dilayani oleh Esther Ryu. Hari ini kita dilayani oleh Esther Jonathan. Dua Esther yang akan melayani kita. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kita semua mau siapkan hati kita, hidup kita untuk diberkati dilawat lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Jonathan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat siang hari ini kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan kita akan berdoa biar kuasa Roh Kudus bekerja lewat kebenaran firman Tuhan. Dan nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang mengucap syukur padamu Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang kau berikan pada kami untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu. Bahkan kami boleh mendengarkan kembali akan suara kebenaran firmanmu. Terlebih dahulu sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, baik kami yang melayani, baik ya Tuhan umatmu yang mendengarkan firman Allah, biar kau kuduskan dan kami mau dan kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Berbicaralah Tuhan melalui mulut bibir hambamu, ya Tuhan, apa yang kau mau sampaikan, biarlah itu semua berasal dari perkataan dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akan sambut kebenaran firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Esther Jonathan. Saya berasal dari Bogor, Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI Bogor. Ya, puji Tuhan sampai hari ini kami dipercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan di daerah Bogor sudah sampai hampir 20 tahun, puji Tuhan ya, semua hanya karena kemurahan Tuhan.
Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui tema yang sudah diberikan oleh keluarga hamba Tuhan, ya, MKM Titi. Kami terima kasih untuk kami bisa menyampaikan firman Tuhan, yaitu tema kami adalah setia sampai akhir. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setia adalah sifat, salah satu sifat dari Yesus adalah setia. Dan kita tahu juga bahwa 9 buah roh di dalam Alkitab, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23 dan 24 juga di sana adalah salah satu buah roh adalah kesetiaan. Kita buka Alkitab kita ya di dalam Galatia pasal 5 ayat 23 dan 24. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salah satu buah roh di dalam Alkitab tadi saya sudah sebutkan bahwa ada kesetiaan. Setia. Saudara, siapa yang tidak mau, ya? Kesetiaan itu untuk hari-hari ini begitu langka. Ya, karena apa? Ya, untuk setia itu banyak proses, ya. Dalam Alkitab kita tahu banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak setia. Murid-murid Yesus juga ada yang tidak setia. Ya, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk setia. Di dalam Amsal dikatakan bahwa sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia itu sulit ditemukan. Hari-hari ini, ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan situasi ekonomi, politik yang tidak menentu ini, saudara, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan, ada banyak orang-orang yang rumah tangga yang hancur karena ekonomi, ya, anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tua. Karena apa? Kesetiaan sudah mulai luntur. Dan itu kita tahu bahwa itu adalah firman Tuhan memang menyatakan bahwa di akhir zaman, ya, orang-orang yang setia, kasih itu menjadi tawar, menjadi dingin. Jadi kesetiaan dalam rumah tangga, kesetiaan di dalam pelayanan, kesetiaan di dalam berbagai hal, dalam pekerjaan, itu sangat langka. Tetapi bersyukurlah saudara kalau sampai hari ini saudara setia melayani Tuhan, saudara setia mengiring Tuhan, itu adalah satu hal yang luar biasa. Dan mari kita mau belajar dari firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya, kita akan lihat ya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-24, kita akan belajar firman Tuhan ya tentang kesetiaan. Ya, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan terus banyak belajar karena kesetiaan Tuhan juga mau kita tetap setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Walaupun itu kesetiaan itu banyak proses ya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Dikatakan ia yang memanggil kamu adalah setia. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus adalah setia. Ia mempunyai sifat yang setia. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-3 juga dikatakan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini adalah janji-janji firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Kita percaya bahwa
kita tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Manusia bisa berubah setia. Ya, suami, istri bisa berubah setia. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah setia. Saya percaya ya, dalam jemaat di tempat ini tidak ada ya. Kita semua setia, amin. Setia di dalam Tuhan, setia di dalam mengiring Tuhan, setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan kita juga setia dalam mengharungi bahtera rumah tangga ya. Walaupun dalam rumah tangga mencari kesetiaan itu hari-hari ini begitu sulit. Kalau kita melihat banyak suami istri yang bercerai, karena apa? Kesetiaan itu memang langka, saudara. Ya, kenapa bercerai? Mungkin karena ekonomi. Karena kalau dulu uang banyak, ya peribahasa katakan ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Nah, seperti itu ya. Jadi kesetiaan itu benar-benar langka. Tetapi ini yang Tuhan mau, kita belajar setia sampai akhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kami boleh bersaksi ya, bagaimana Tuhan memberkati pelayanan kami di Kencana Bogor selama 20 tahun. Saudara, kami dalam berumah tangga juga 20 tahun dalam pelayanan, itu tidak gampang. Banyak tantangan, banyak godaan, saudara ya. 20 tahun itu mengarungi rumah tangga, apalagi kami sampai hari ini belum dikaruniai anak. Ya, banyak sekali orang-orang yang mencoba mempengaruhi kami ya, tetapi kami bersyukur dengan kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ajarkan kami untuk tetap setia dengan pasangan kami. Dan kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Dan kami percaya dan kami berkomitmen bahwa kami akan tetap setia melayani Tuhan. Walaupun doa kami Tuhan tidak jawab. Ya, walaupun kami sudah berdoa. Ya, ada saat-saat kami juga merasa begitu putus asa, tetapi Tuhan selalu mengingatkan kami untuk tetap setia sampai akhir. Dan itu pun janji kami akan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Walaupun ya, doa Tuhan tidak jawab sampai hari ini, tetapi saya percaya itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Satu hal, kita mau belajar setia melayani pekerjaan Tuhan. Tantangan demi tantangan kami hadapi, saudara. Didatangi oleh oknum-oknum, oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap pekerjaan Tuhan, karena kami di perumahan ya. Tetapi dengan kami tetap berdoa, kami tetap setia melayani pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan membela. Sampai hari ini pekerjaan Tuhan tetap ada ya. Banyak orang-orang yang tidak suka ada gereja di daerah kami, tetapi justru dengan mereka datang, dengan kejadian-kejadian seperti itu membuat orang mengenal kami sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Bahkan orang mengenal kami ada gereja di daerah ini, Bogor ini, perumahan ya, perumahan kecil. Tapi itulah, kalau kita setia, Tuhan pasti bela. Kalau kita setia, Tuhan pasti nyatakan kuasanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan itu tetap setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Tentu Tuhan mau kita tetap setia ya. Di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10, ini yang menjadi pegangan kami di dalam pekerjaan Tuhan ya, dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dikatakan Lukas 16 ayat yang ke-10, setia dalam perkara yang kecil, sehat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di dalam ayat 10 katakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau, setia. Setia sampai akhir, sampai kita menutup mata.
Kita mungkin sudah berdoa, sudah berpuasa, tetapi kita sudah setia, tapi Tuhan belum jawab. Tetap setia, saudara. Dari hal yang kecil kita setia, Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Jadi artinya dalam pekerjaan, kita setia. Mungkin kita sudah bekerja, kok sudah bertahun-tahun bekerja, tetapi gaji nggak naik-naik. Tapi kok nggak diangkat-angkat. Sabar, saudara. Setia terus. Percaya bahwa satu saat kita akan diangkat oleh Tuhan. Ada firman Tuhan katakan, siapa sih yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Dan saya percaya firman Tuhan itu, janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau dia sudah berjanji, pasti dia lakukan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan selalu berkata, tetaplah setia dalam pelayanan. Ya, jangan kita meragukan kasih setia Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Amin, saudaraku. Kita lagi buka dalam Matius 25 ayatnya yang ke-20 ya. Kita lihat lagi firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-20. Ini mengenai orang-orang yang dipercayakan, hamba-hamba yang dipercayakan tuannya ya. Dalam Matius 25 ayat yang ke-20 kita akan tidak akan baca semua dari ayat pertama, tapi kita ambil poin-poinnya saja ya. Ayat yang ke-20, hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya tuan, 2 talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuannya ini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menuai. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini contoh ya, ada 3 orang hamba yang dipercayakan talenta ya. 1 diberikan 5, yang 1 diberikan 2, yang 1 diberikan 1. Diberikan kepercayaan untuk menjalankan talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Tetapi kita lihat ya, mereka yang setia, 5 yang setia menghasilkan 5 menjadi banyak, menjadi 10. Yang 2 pun dikerjakan menjadi bertambah. Sedangkan yang 1 dia kubur, dia marah. Bukan dikerjakan tapi dia marah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang seperti itu, marah sama Tuhan. Tuhan seperti ini, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa kita tidak lakukan aja? Firman Tuhan, lakukanlah bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan dalam Alkitab ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kepercayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari kita lakukan dengan setia, amin. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan penuh tanggung jawab dalam pelayanan, apapun talenta yang Tuhan beri. Kepercayaan apa yang dipercayakan oleh gembala saudara, lakukan dengan setia. Tuhan akan mempromosikan saudara kalau kita setia. Bos akan, seorang pimpinan akan melihat pekerjaan anak buahnya ya. Kalau kita jujur, setia dan bertanggung jawab, saya percaya bos ataupun pimpinan akan mempercayakan
berikutnya ke depan akan lebih baik lagi. Ada banyak saudara pengalaman-pengalaman orang yang dipercayakan pekerjaan dari hal-hal yang kecil. Namun dia tekuni, dia setia, akhirnya dipercayakan hal yang besar. Sekarang punya toko yang besar, sekarang punya jabatan yang tinggi. Karena apa? Setia. Setia itu memang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan tantangan, penuh dengan gangguan, godaan. Saya ingat saudara, ketika saya dulu melamar pekerjaan, begitu sulit melamar pekerjaan. Tetapi ketika saya mendapat pekerjaan, tiba-tiba baru saya 3 bulan bekerja, tiba-tiba ada lamaran, ada apa, pekerjaan perusahaan yang baru dengan gajinya yang lebih tinggi dari yang sekarang saya waktu saya bekerja. Tetapi saya berpikir, Tuhan, kalau saya pindah ke sana, apakah nanti saya akan lebih baik? Mungkin gajinya lebih besar, tetapi bukan itu yang kita cari. Kepercayaan itu mahal, saudara. Ya, kita dipercayakan, walaupun mungkin gaji kita nggak besar, tetapi kalau kita setia, kita tanggung jawab dengan pekerjaan kita, maka Tuhan, maka atasan kita akan melihat kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Ya, setia aja dalam pekerjaan, setia saja dalam pelayanan, setia saja kita mengiring Tuhan. Walaupun doa-doa kita belum dijawab, setia saudara. Setia sampai langkah akhir, bahkan di dalam ayat yang Wahyu pasalnya kedua, ini adalah kita akan lihat ya, Wahyu pasalnya yang kedua. Kita mau belajar setia saudara, amin. Ya, kita mau belajar terus setia sampai langkah akhir. Seperti Tuhan Yesus, dia setia sampai akhir, bahkan sampai mati di kayu salib. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam kita. Walaupun mungkin kita mengiring Tuhan, ada banyak tantangan, ya, ada banyak masalah. Tetapi mungkin kita diperhadapkan ya dengan situasi yang kurang menyenangkan. Orang tua ataupun suami atau istri atau anak atau siapa saja. Mungkin ya melihat kita setia lalu mengejek kita. Mungkin teman kita mengejek kita, kamu setia. Ngapain kamu setia? Mana buktinya? Mana Tuhan tolong? Tetapi kita mau belajar setia sampai akhir. Ya. Dalam Injil Matius tadi, sabaslah hambaku yang setia. Masuklah di dalam pintu, di dalam kesetiaan, di dalam kesempurnaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar setia. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Hari-hari ini ya kita mau setia sama Tuhan, tapi Tuhan ada COVID. Ada ini, ada itu, banyak sekali tantangan. Tetapi kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti bela, amin. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Dan kami sudah alami itu. Kami tetap setia melayani Tuhan. Tantangan demi tantangan kami hadapi. Tetapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami melihat hal-hal yang luar biasa sampai hari ini. Tuhan percayakan luar biasa jemaat Tuhan yang setia, saudara. Artinya kita mau setia, artinya kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan selebihnya biar Tuhan bekerja menurut apa yang Tuhan mau. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar firman Tuhan dan kita semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saya dan seluruh pengurus dan semua jemaat yang ada mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Riu dari Bogor. Saya pernah pelayanan di sana, teman istri, dan luar biasa pelayanan yang tadi disaksikan bahwa mulai dengan sesuatu yang nol, tapi hari ini pelayanan itu berjalan dengan baik.
itu bukan siapa-siapa, tapi mereka setia, terus setia, maka Tuhan terus tambahkan bilangan jumlah jiwa. Saya lihat sekarang perkembangannya luar biasa. Saya percaya kita pun di Double Sila Tomenten, kami percaya Tuhan terus luar biasa sehingga gereja ini pun makin maju. Terima kasih banyak-banyak Bapak Ibu buat firman Tuhan ya. Dan salam buat suami, buat keluarga jemaat Tuhan yang ada di Bogor sana. Dan kita belajar seperti firman Tuhan hari ini, kita setia. Talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, sekecil apapun, setialah engkau dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Amin. Amin semua. Amin. Amin. Kita belajar setia. Tema kita di tahun 2021 ini, tetap setia walaupun. Kesaksian daripada Ibu Pendeta Esther tuh meneguhkan tema kita tahun ini. Mereka tetap setia walaupun saat tahu situasinya di sana, kondisinya di sana, keadaannya seperti apa, bagaimana mereka menghadapi masa-masa yang dimana sangat-sangat sulit. Ada tekanan dari warga, ada tekanan dari orang, ada banyak, tapi mereka tetap setia. Akhirnya mereka menuai. Kita pun sama. Dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam melakukan apapun, tetap setia. Walaupun bagaimanapun. Terhadap pasangan kita, terhadap suami, terhadap istri, terhadap siapapun, tetap setia. Walaupun. Memang keadaannya sekarang ini kita ada dalam keadaan walaupun. Walaupun corona ini tidak akan hilang, walaupun situasi krisisnya tidak akan pergi, walaupun mungkin doa kita tidak dijawab, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam dua sefat. Sebelumnya, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, silakan me-WhatsApp saya, silakan menghubungi saya. Ada satu pasangan lagi yang sudah menghubungi saya dan saya sudah kirim data untuk dilengkapi dalam rencana mereka untuk pemberkatan nikah. Biarlah kita doakan terus agar Tuhan kirimkan orang-orang yang mau tertanam dan diberkati di wadah GBI Double Sila Tomenten. Kita doakan untuk gereja kita, agar gereja kita, saya dan istri sudah mengikuti tes dan juga ujian, dan kita akan masuk di April. Mungkin ada pelantikan sebagai pengurus, sebagai pejabat di GBI, dan nanti kita akan melakukan pentabisan gereja. Saya berdoa ada biaya yang kemarin kami sudah bicarakan yang Yopi, dan ada beberapa biaya kurang lebih ya hampir 5-6 juta yang kita harus siapkan. Kita doakan agar Tuhan tolong sehingga dana itu tercukupi, sehingga kita mentabiskan gereja kita sah secara organisasi di GBI. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami bersyukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa menyertai kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada di akhir daripada ibadah ini. Lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh diteguhkan, diberkati. Kami diajarkan untuk tetap setia walaupun dalam keadaan apapun. Kami tetap setia karena ada mahkota dan ada pahala di sisi Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, berkati kami semua jemaat Tuhan yang ada sehingga kami tetap kokoh di dalam Engkau, kami tetap sungguh-sungguh, kami tetap mau setia sampai akhir hidup kami mengikuti Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati suaminya, dan semua kami boleh diberkati Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Bapa buat gereja-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami, yang kami sudah mengikuti diklat dan juga ujian, nah kami akan masuk dalam pelantikan. Tuhan tolong, bahkan lebih daripada itu ada peresmian, ada peneguhan gereja ini disahkan. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan tolong Bapa, dana yang kami butuhkan biar Tuhan cukupi adanya Bapa, sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan luar biasa sehingga gereja ini tetap berjalan dan nama Tuhan dimuliakan. Dan berdoa dan menyerahkan
gereja ini ke dalam tangan Tuhan, berdoa dan menyerahkan seluruh student jumatmu yang ada di gerejamu, baik orang tua yang ada, papa dan mama daripada Desi, berkati bapak keluarga ini, berkati papa dan mama daripada Jeffrey, berkati bapak dalam nama Yesus, berkati Oma Westletter Oreh. Kami berdoa buat ke orang tua ini, Tuhan tolong mereka, Tuhan hibur ke mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka. Sekalipun dalam secara fisik kami lemah, namun secara rohani kami kuat karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami berdoa dan memberkati orang tua yang ada dalam nama Yesus. Berkati anak, mantu, cucunya. Semuanya diberkati. Kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu mengikuti anak-anakmu yang sungguh-sungguh kepadamu. Semua jemaat Tuhan yang mengalami masalah dalam usaha, dan bahkan mereka yang sedang membuka usaha, mereka mengalami masalah dalam pekerjaan, kami berdoa Tuhan, tolong nyatakan kuasamu, nyatakan kemurahanmu, biar mereka boleh kembali usahanya bergairah, mereka temukan pekerjaan, mereka boleh diberkati dalam usaha yang baru mereka rintis. Nyatakan kuasamu dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat anak-anakmu yang mungkin saat ini mengalami masalah dalam rumah tangga, mengalami masalah dalam kesehatan, mengalami masalah dalam apapun. Kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan sertai Bapa dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan sehingga menyelesaikan setiap masalah yang ada. Kami berdoa menyerahkan anakmu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tutup bungkus selalu dan berkati selalu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu Bapa. Berdoa Bapa buat anak-anakmu, jemaatmu yang setiap minggu setia beribadah melalui live streaming. Kami percaya Tuhan, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Oleh kau berdoa dan memberkati kehidupan anakmu ini dalam nama Yesus. Berdoa dan memberkati anak-anakmu yang setia juga memberikan persembahan bahkan perpuluhan. Kami berdoa Tuhan, ulurkan tanganmu selalu untuk memberkati mereka. Tangan yang terulur untuk memberikan persembahan, memberkati pekerjaanmu, memberkati kami hamba Tuhan. Tuhan melipat gandakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Oleh karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dan simpatisan yang ada, kami juga serahkan Ibu Herlita, Ibu Herlina, Ibu Bong Kim Hyong, dan Pak Yanto, dan juga Ibu Suryati, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Yayang ke dalam tangan Tuhan, biar kemurahan Tuhan. Kami serahkan Pak Surya juga ke dalam tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai dan menolong mereka. Segala sesuatu mereka kerjakan, mereka perbuat, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Nyatakan kemurahanmu dan kebaikanmu. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Seluruh sidang jumat Tuhan yang ada di gerejamu ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka senantiasa Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau kami lemah, kuatkan kami. Kalau kami sakit, sembuhkan kami. Kalau kami dalam keadaan kebimbangan dan keraguan, kecemasan, Tuhan datang untuk memberikan kami kepastian hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan ada di bangsa ini. Bahkan saat ini program vaksinasi, Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Sarana-prasarana yang ada vaksin ini, Tuhan tolong juga kuduskan dan berkati. Sehingga ketika kami menerima vaksin ini, hidup kami boleh diberkati lewat vaksin ini juga Bapa. Berkati pemerintah pusat RT RW yang ada. Berkati keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan yang ada, Tuhan tolong campur tangan Tuhan di bangsa ini. Berkati bangsa pilihanmu, bangsa Israel. Salam bagi Israel. Nyatakan kuasamu dan pertolongan bagi Israel Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahanmu dan kebaikanmu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajah-Nya ke engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kemuliaan. Tuhan Yesus memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang dijumpai oleh tangan dibuat, dikerjakannya, diusahakannya, dibuat Tuhan berhasil. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming kita di minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yopin Dulu. Saya berharap Bapak Ibu ada lagi di minggu depan.
pembina gereja di GBI Double Silatomate. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.